kemarin. Oh, mohon yang kemarin 139 yang online. Itu lulusannya 139 orang. Sekarang terdaftar 182. Nanti enggak tahu yang lulus PMT itu berapa. Mudah-mudahan enggak keluar banyak. Konsep nih untuk materi KMT sendiri bagaimana nih untuk tahun ini? PMT, sebetulnya sekarang itu masa-masa peralihan dari online ke offline. Makanya konsepnya kita 2 hari online dulu, nanti di minggu depannya rencana kita offline. Selebihnya nanti ada kegiatan lapangan. Nah, untuk materi berapa minggu? Materi itu minggu sekarang ada, 2 hari ini ada materi, minggu depan juga ada materi, kurang lebih materi itu ada 6. Tercantum materi dalam kurikulum itu ada 6. Itu sudah termasuk ke dalam penghayatan di lapangan juga. Apa aja yang dipersiapkan, silakan dipersiapkan. Jadi perkemahan minggu ketiga berarti ya? Minggu ketiga. Ketiga. Tapi masih bulan Desember? Desember. Terakhir itu tanggal 26. 6 Desember. Sebetulnya itu bersamaan dengan KMD-nya Bacip, tapi KMD Bacip belum perkemahan, masih materi. Ada KMD juga. KMD di Babakan Barat. Oh, iya. Itu kalau KBB udah. Nah, ini mungkin diprogramkan aja karena kemarin KMD gelombang pertama banyak alumni UIN dari Tasikmalaya. Yang kan kita udah berapa tahun ya sudah KMD? Terakhir 2017 kalau enggak salah. Alhamdulillah ya. Ada KMD. Nah, kesininya belum ada lagi. Tapi ngiring di luar kemarin. Nah, itu dia. Jawa Timur. Kenapa memang kita enggak sampai? Bukan, apa ya? Ya bentar-bentar kemarin itu masih online lah gitu. Jadi kan online juga sekarang kalau online. Iya, cuma kota Bandung mah tidak menyelenggarakan kalau online. Dan apalagi ini offline kemarin. Kira-kira iya, jadi itu offline jadi. Ya begitu. Jadi tahun-tahun sekarang program kalau misalnya bisa diusahakan karena gontor dengan pesantren yang murid kan bahkan KML. Itu SMA loh. Pastinya jaringan SMA. Keluar SMA udah KML. Ya makanya di UIN dicoba aja ya. KML. Kalau program gimana KBB? KBB yang mana nih? KBB Pramuka? KBB saya di KBB bukan